Kepastian karir pebulu tangkis peraih emas Olimpiade Tokyo Gracia Poli'i akhirnya terjawab sudah. Gracia akan mengumumkan pensiun dari olahraga yang membesarkan namanya ini pada final Indonesia Master pada 12 Juni 2022 di Jakarta. Gracia Poli'i yang hampir 2 dekade memperkuat skuad ganda putri pelatnas ini mengaku telah berulang kali berpikir untuk gantung raket. Namun hal tersebut urung dilakukan karena tidak ingin sektor putri kehilangan panutan. Kini di usianya yang menginjak 34 tahun dan telah menikah, Gracia mantap pensiun karena merasa pebulu tangkis sektor putri menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa waktu belakangan. Bagaimana sekarang juga kemarin kita lihat ada di Uber Cup, ada adik-adik yang betul-betul tampilnya luar biasa di final Uber Cup yang saya ada di situ, saya lihat sendiri gitu gimana semangatnya, spiritnya. Jadi hal-hal itu yang membuat saya lega, hal-hal itu yang membuat saya memang udah waktunya gitu loh untuk tali tongkat estafet ini untuk bisa mereka yang ambil alih. Selama berkarir profesional, Gracia telah meraih beragam gelar prestisius, termasuk medali emas Olimpiade Tokyo kala berpasangan dengan Apriani Rahayu. Usai pensiun, Gracia menyebut akan fokus pada keluarga, terutama sang suami. Namun ia memastikan tidak akan berada jauh dari dunia bulu tangkis, meskipun sudah tak menjadi pemain.